Diketahui himpunan A adalah X kecil sama dengan 12 dan X besar sama dengan 2 dan X merupakan bilangan genap. Jadi A-nya besar dari 2 yaitu 4, bilangan genap 6, 8, 10, 12. Berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya ada 5. Banyak himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota adalah kita bikin segitiga Pascal untuk N sama dengan 1. Ada 1, N sama dengan 2, 1, 2, 1, N sama dengan 3, 1, 3, 3, 1, N sama dengan 4, 1, 4, 6, 4, 1, N sama dengan 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Banyak himpunan bagian yang memiliki himpunan kosong, tipe anggota, 1, yang memiliki 1 anggota saja, 5, yang memiliki 2 anggota saja ada 10, yang memiliki 3 anggota ada 10. Jadi jawabannya adalah 10. Atau kita menggunakan kombinasi 5 diambil 3. Jadi 5 faktorial. 5 faktorial per 5 kurang 3 berarti 2 faktorial per 3 faktorial. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 faktorial, kalau 2 faktorial adalah 2 kali 1, 3 faktorial, kali 3 faktorial. Saya coret, jadi 5 kali 4, 20, per 2, 20 per 2, jadi sama dengan 10, hasilnya sama. Jadi banyaknya himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota ada 10.